Halo guys, gimana kabar kalian? Nah, jadi di video kali ini aku bakal buat konten di luar gitu ya. Karena semua videoku, semua konten-kontenku itu aku buatnya di kamar terus. Pasti bosan, kalian yang nonton bosan, aku juga yang buat aja sendiri bosan guys. Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin sesuatu yang berbeda. Jadi aku mau ala-ala Kak Pebi, Kak YouTuber Pebi, siapa gitu namanya, yang ini orangnya ya, pasti kenal semua kan? Gak mungkin gak ada yang mungkin kalian gak kenal sama konten kreator yang satu ini. Nah, jadi kalau si Kakak Pebi ini nyobain make up di salon-salon, nah kalau aku bakal nyobain sanggul di salon-salon kota Medanku tercinta ini, dan aku bakal membandingkan ya kan, salon di sanggulan di salon kecil sama sanggulan di salon mewah. Karena di Medan ini ya, apalagi orang-orang suku-suku Medan lah gitu, aku gak mau bilang suku tertentu, suku apa gitu, enggak. Intinya di mama kota Medanku tercinta ini, sanggul itu harus yang paling badai kalau mau ke kondangan. Itu kalau kondangan tetangga, kalau kondangan anaknya kawin, kalau bisa sanggul sampai sini, ya kan, macam gunung. Nah, jadi mari kita coba ya kan, sanggul-sanggul di salon-salon yang ada di kota Medan ini. Nggak semua salon sih ya kan, beberapa aja gitu contohnya lah gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke TKP-nya guys, oke? Guys, jadi aku baru aja nyampe rumah dan hasilnya tuh begini guys. Ini tuh sedikit bikin aku terkejut ya, karena aku nggak expect kalau dia bakal bikin aku jadi bengkak seperti ini. Kirain tuh kayak bagian atasnya aja disasak gitu kan, terus bagian bawah tuh kayak dibentukin gimana gitu. Ini dia malah bikin aku jadi kayak tawon, sarang laba-laba gitu. Kayak bukan sarang laba-laba sih, kayak sarang lebah gitu. Terus ini tuh kaku banget loh guys tuh. Kakunya parah gitu. Tuh. Terus aku nggak bisa lihat ya ini bentuknya di belakang gimana. Cuma nanti aku bakal fotoin, aku bakal kasih lihat fotonya untuk bagian bentuk belakangnya ini gimana. Ya, ini tuh kayak cepet banget loh dia ngebikinnya tadi. Itu nggak makan waktu selama 1 jam, nggak, paling cuma setengah jaman doang. Tapi tuh, nih, nah, aduh, aku kirain tuh bakal gimana gitu ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Ya, kalian boleh nilai sendiri untuk hasilnya ini. Ya, kalau kalian kasih nilai kira-kira berapa dari 1 sampai 10? Nah, kalau aku sendiri menurut aku ini nilainya di
aduh, kayaknya sih 5 ya, karena ngasih 5 juga sih sebenarnya gimana ya, karena masa sih dia nggak bisa sesuaiin sama umur gitu kan, karena memang jujur aja tadi aku nggak ada minta request bentuknya kayak gimana mana, cuma ya dia bikin bentuknya langsung inisiatif dia sendiri aja gini gitu, tapi ya harusnya dia kayak bikin lihat-lihat dulu lah ini umur berapa yang muat, masa iya dibikin begini sih gitu. Nah tuh ininya juga kayak mereng gitu loh, tuh nggak balance sama ini tuh, kayak peyang gitu nih kepalaku. Nah jadi menurut aku ini nilainya cuma 5 guys ya, 5. Nah gimana menurut kalian sendiri ini nilainya berapa? Nah jadi scan dulu video untuk kali ini guys. Jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.